trip oh, go sendiri walaupun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Usahawan kosmetik Datu Sri Vida mengambil inisiatif turun padang menghulurkan sendiri bantuan terus kepada mangsa banjir karena bimbang bantuan tidak diagihkan secara terus. Menurut Vida, pada mulanya dia menghantar bantuan ke pusat penempatan sementara PPS, namun dia risau adakah barangan tersebut akan diterima oleh mangsa banjir. Sebenarnya saya tak puas hati. Saya kalau boleh saya bagi sedaya mampu saya, saya akan bagi ke rumah-rumah lah. Tak cukup saya, panggillah the rider-rider semua tu. Dan puas hati begitu kerana first day saya bagi tu saya longgok. Bukan longgok lah. Letak di pusat apa? Pusat apa kita panggil? Pusat pengumpulan. Letak pusat pengumpulan. Letak pusat pengumpulan. Lepas tu, barang aku ni pergi ke mana? Dah lah barang banyak. Kita pergi longgok lagi. Barang banyak longgok lagi. Saya rasa tak puas. So, saya akan trip. Oh, go sendiri. Walaupun nawai tu nak hantar sendiri juga sebenarnya. Tak payahlah kat sini. Ha, masuk kat cakaplah sesuatu. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak-banyak Datuk singgah di kebun cinta kita. Ya, saya menikmati. Saya adalah penjaga nenek. Ya, saya sangat berbesar hatilah dengan kedatangan Datuk di sini dan saya ucapkan terima kasih sebab apa yang saya lihat cara Datuk menyampaikan semangat itu. Sapalah ke kaki rumah, ke pintu rumah. Ke pintu rumah. Walaupun mungkin ada seorang yang di hantar-hantar tu, oh dah lepaslah saham aku membantu longgok. Longgok. Tu satu hari dah beredak-beredak bagi kat dia orang. Maksudnya dah bagi duit tu kan? Dah bagi sumbangan. Ada orang yang tak ada kemampuan tapi dia ada kemampuan untuk mengagihkan. Gitu. So, saya harap ramai lagi volunteer yang dapat turut serta untuk mengagihkan barang-barang yang ada di tempat pengumpulan. So, kita sama-sama tolong mereka. Agih daripada pusat pengumpulan ke kapur-kapur. Sebab berterabur baju banyak. Baju banyak, baju apa. Betul. Contoh yang kita lihat banyak ya. Dekat Jelo tadi, dekat Dewan ya. Banyak kan. So, orang tak ada tempat. Saya pergi hantar dekat 300 tau tu. Ngebantar. Ada lagi dia lori tu. So, harap-harap. Yang nak buat amal, datang ramai-ramai, kita kemaskan tempat kumpulan itu. Di mana? Di mana? Pergilah mana-mana pun. Di Bantu 17, di kampung Dutun Tua, di Sungai Lui dan di Nanding juga. Gitu. Nanding. Terima kasih kerana klik video ini.